Dan kalau kita tengok, inilah yang banyak kesilapan pada hari ini. Islam tu tak cuba dia refer kepada nafsu, tapi cuba dia refer kepada falsafah. Contoh saya ambil, pernah satu hari dulu banyak dibincangkan tentang apa itu negara Islam. Apa itu negara Islam? Akhirnya dibuka kitab-kitab dan rujuk kepada definisi-definisi yang dibuat oleh ulama. Definisi-definisi itu tak boleh jadi evidence kepada ini negara Islam ataupun tidak. Yang menjadi evidence bahawa ini sudah negara Islam yang di sebagaimana yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak, dia kena refer kepada perintah Quran dan perintah hadis. Kalau negara tu dah tunduk kepada perintah Quran dan hadis, itu dia negara yang diajar oleh Nabi. Tapi kalau refer kepada definisi, kita akan jadi pening. Kenapa jadi pening? Sebab definisi ni dia, kalau dalam bahasa Arab ni dia panggil apa? Dia panggil ta'rif an-nisbi. Ta'rif nisbi. Bila ta'rif ni dia bukan secara istiqra' dah, mana bukan apa, dia tak secara komplit. Contoh anda ambil, cuba yang tu mencari definisi sunnah. Berapa yang tu akan jumpa? Definisi sunnah. Definisi sunnah ni dia relatif. Kalau yang tu buka kitab hadis, sunnah makna lain. Kalau yang tu buka kitab fiqah, sunnah makna lain. Kalau yang tu buka sunnah dalam istilah ilmu usul, lain. Jadi macam mana kita nak refer satu benda kepada definisi? Tak boleh. Definisi ni untuk faham, tapi tak boleh jadi evidence. Hari ini, dengan maaf saya sebut, ramai yang cuba menjadikan falsafah, definisi, ta'rif, nama sebagai evidence. Itu yang silap. Kenapa? Kerana antaranya ialah, ini masalah kita yang kedua, iaitu Islam dirujuk kepada pemikir tapi tidak dirujuk kepada pakar. Ringkasnya, oleh kerana masa tak izinkan, anda boleh sebutkan contohnya macam Islam, macam perubatan lah Hanabi. Kenapa dalam ilmu perubatan tak ada pakar? Tak ada pemikir perubatan? Ada tak dalam ilmu perubatan pemikir perubatan? Kenapa tak ada? Kerana perubatan itu ialah satu benda yang realiti. Ilmu realiti. Bukan ilmu falsafah. Sosialis, kapitalis lebih kepada falsafah. Tapi perubatan, ada ke tidak pemikir perubatan? Cuba itu bayang kalau ada pemikir perubatan, apa berlaku? Apa berlaku kalau ada pemikir perubatan? Gaduh dengan doktor pakar tak habis. Contoh anda ambil lah, kalau sebab dia pemikir ni, dia lebih begini, lebih pemikir ni dia tengok satu benda daripada logik dan berfikir daripada kita terluar kotak realiti itu sendiri. Contoh kalau kita ambil, dia tak reti ilmu anatomi, tak pernah ubati orang, tak pernah sakit, tapi dia fikir perubatan moden ni daripada perspektif logik dia. Akhir contohnya, dia tengok doktor ubat orang sakit migrain. Doktor cucuk dekat punggung. Dia kata tak boleh ni, tak masuk akal. Cucuk dekat kepala, sakit kepala mesti cucuk kepala. Kalau pemikir perubatan ada, dia akan buat conclusion macam tu. Doktor pakar kata tak boleh. Dia pun buat mari teori. Dia buat mari kata apa? Realiti ilmu anatomi dan seumpamanya, cucuk saraf dan seumpamanya cepat naik ke kepala. Kalau cucuk dekat kepala nanti kena otak mati orang. Doktor kalau bagi alasan, seribu alasan, seribu realiti, evidence yang berkait dengan perubatan, tapi dia jahili oleh pemikir perubatan, apa berlaku? Sampai dah tak akan jumpa. Lagi masalah, kalau audience yang dengar debat pemikir perubatan dengan pakar perubatan ni, audience tu pun tak erti perubatan juga. Mesti dia kata, apa doktor ni tak masuk akal. Lagi pula contohnya, pemikir perubatan kata, saya menggunakan hujah kias. Kalau gatal dekat kaki, mesti lomol, apa? Mesti sapu ubat dekat kaki. Tak ada orang gatal dekat kaki pergi sapu ubat dekat kepala. Sama juga dia kata kiasnya ialah sakit kepala mesti cucuk dekat kepala. Pening kepala macam tu. Nampak tak? Tapi alhamdulillah dalam ilmu perubatan, tak ada ruang, tak diberikan ruang untuk pemikir perubatan involve dalam ilmu perubatan. Sebab kita tahu kalau pemikir perubatan masuk dalam ilmu perubatan, rosak perubatan. Nampak? Tapi berbeza dengan Islam. Islam ni agama realiti, dia bukan agama falsafah. Tapi malangnya, dalam Islam ini ditonjol-tonjolkan, dinaik-naikkan, difamous-famouskan mereka-mereka yang dikeluar sebagai pemikir perubatan, pemikir Islam. Ini masalah. Khusus dalam Malaysia macam Farish Noor contohnya.
Kalau di Mesir ni macam-macam. Negara Arab lagi ramai. Mereka yang digelar sebagai Al-Mufakir Al-Islami. Yang tak tahu Quran, tak tahu hadis, tak tahu hukum. Tapi bercakap Islam dari perspektif luar daripada kotak, nas dan Quran dan hadis. Contoh saya ambil. Hari ini antaranya Jamal Al-Banna. Biasa dengar. Jamal Al-Banna ni adik kepada Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna. Abang ke utara, adik ke selatan. Abang pejuang Islam, adik ni pemutabligh Islam. Hari tu saya tengok dia dah tua dah 80 lebih dah saya ingat. Kalau pemikir perubatan, kalau pemikir macam ni masuk jadi digelar sebagai pemikir perubatan, orang kata orang gila minta pasal sebenarnya. Tapi orang macam ni digelapkan oleh akhbar, digelapkan oleh televisyen, dipanggil sebagai mufakir, dipanggil sebagai intelek. Antaranya anda tengok dia debat dengan seorang profesor dari Universiti Al-Azhar tentang adakah rambut aurat ke tidak. Jadi orang yang faham Quran hadis ni menggunakan hujah Quran, hujah hadis, menggunakan kita prosedur istinbat hukum menyatakan bahawa rambut tu tak ada khilaf. Ijma' menyatakan itu adalah aurat. Tapi Jamal Al-Banna ni guna hujah Quran hadis juga. Dia kata inna Allah jamil wa yuhibbul jamal. Allah Ta'ala tu indah dan Allah sukakan kepada keindahan. Rambut adalah merupakan mahkota keindahan perempuan. Itu nikmat. Kalau kita tutup dia, kita kufur nikmat. Sedap juga wajah dia. Kalau itu belajar syariat, orang macam minta masalah sebuah. Orang boleh kita berangkat orang gila ni. Tapi oleh kerana televisyen angkat dia, barat panggil dia bagi talk dekat Universiti Oxford dan seumpamanya. Jadi orang anggap dia sebagai akademik, dia anggap sebagai intelektual, tapi bercakap tentang Islam bukan daripada prosedur dan juga perspektif kita kata ilmu Islam, tapi diambil daripada satu sudut yang dinamakan sebagai pemikir Islam. Ini yang besar. Jadi orang yang baru nak balik dari Islam ni, bila nak cari apa hukum Islam, bahasa Arab tak boleh. Bila bahasa Arab tak boleh, ulama-ulama tak ramah. Ulama-ulama tak ramah, ulama pula banyak kerja. Kerja tu lagi, kerja ni lagi, menyebabkan ulama tak ramah yang mampu nak menulis dan seumpamanya. Sebab ramai minta maaf nak sebut hari ni, ramai untuk guru agama adalah internet. Sorry to say lah. Ini yang menjadikan bahawa search internet, kita tak ada asas. Tengok, oh ini ditulis oleh Profesor Jamgian. Pemikir Islam. Ataupun pakar pengkaji Islam. Kita pun kata, ini orang yang hebat ni. Kita pun ambil dia punya pendapat. Ini yang akhirnya menjadikan lari fahaman Islam daripada Islam yang sebenar. Sebab itulah Barat, dengan maaf saya sebut, dia cuba untuk nak menaikkan orang seperti itu. Kadang-kadang mereka bagi gaji yang besar, tak perlu buat kerja lain, tupu benda tu je. Tapi ulama-ulama sebenar Islam banyak dengan kerja-kerja masyarakat, kerja dakwah dan rintangan yang menyebabkan tak ramai yang boleh involve dalam, direct dalam, kita kata berhadapan dengan serangan-serangan pemikiran yang seperti ini. Contoh kalau kita tengok, tak ada ramai ulama yang boleh ada peluang untuk bercakap dalam televisyen, dalam surat khabar. Tapi golongan-golongan seperti itu banyak ditonjolkan dalam surat khabar, TV, televisyen, dijemput bagi talk dan seumpamanya. Ini yang akhirnya menjadikan orang yang nak kepada Islam akhirnya bertemu guru yang seperti ini. Ini antara masalah yang berlaku pada hari ini.